IKIM FM. Pilihan utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi sekali lagi untuk semua sahabat pendengar. Alhamdulillah kembali bersiaran waktu ini memulakan tugasan untuk aspirasi edisi Sayudel Ayam. Jumaatnya penuh keberkatan ini ingin kami kongsikan dengan anda untuk segmen tarbiyah. Kurang lebih 45 minit ini kita akan bersama tetamu kita di Konti IKIM FM. Saya alu-alukan kehadirannya iaitu Yang Bahagia Al-Fadil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Dan waktu ini anda rakan pendengar bukan sekadar boleh dengar di Radio IKIM FM tapi juga boleh menonton secara terus di Facebook IKIM FM insyaAllah. Perkongsian pagi ini Ustaz, bila kita kata dah hari ini kita dah melangkah untuk masuk dah kurang lebih seminggu juga kita berada dalam bulan Rejab dan Alhamdulillah Allah kurniakan kesempatan untuk kita bersama dan bertepatan dengan itu kita nak ambil sedikit ilmu di awalan-awalan ini semoga kita dapat lalui bulan Rejab dengan kebaikan insya-Allah. Tajuk kita kemuliaan bulan Rejab. Ustaz, ketemulikan dengan mukadimahnya silakan Ustaz. Baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Hari Sayyidul Ayam ini penghulu kepada seluruh hari kita ingin membincangkan berkenaan dengan bulan yang kita sedang berada di dalamnya, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bulan Rejab. Kita telah masuk bulan Rejab ini sejak daripada 29 Mac yang lalu, dah lebih kurang seminggu. Bulan Rejab adalah antara bulan yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedudukannya daripada bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah wa minha arba'atun hurum. Yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah 12 bulan. Seperti mana yang terdapat dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan yang suci yang tidak boleh berperang di dalamnya. Wa minha arba'atun hurum, satu bulan yang dipandang berapa bulan, 4 bulan tersebut adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditinggikan kedudukannya sehingga dilarang untuk berperang di dalamnya. 4 bulan tersebut adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Dan Rejab adalah termasuk daripada 4 bulan, daripada bulan-bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan. Bermaksud jika kita muliakan bulan Rejab, bermakna kita muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pergi jauh, saya ingin kongsikan apakah maksud daripada perkataan Rejab itu sendiri. Di dalam bahasa Arab, Rejab bermaksud agung. Ianya bermaksud azim. Bermakna bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang hebat, bulan yang agung. Dengan memahami maksud bulan itu sahaja, kita sudah dapat mengerti bulan ini adalah bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itu mukadimahnya. Maknanya sekarang kita dah kenal dah siapa nama Rejab sebenarnya Ustaz ya. Satu yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Siapalah kita untuk mengenepikannya ataupun mengambil sambil lewa je kedatangan Rejab itu sendiri. Masya Allah. Dan selalu orang mengaitkan Rejab itu dengan amalan-amalan yang boleh membawa kepada Ramadan Ustaz ya. Mungkin Ustaz boleh berikan kata-kata kemuliaan Ramadan. Bagaimana cara kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah SWT nak memuliakan Rejab sebagaimana yang sepatutnya Ustaz? Baik. Apabila masuk sahaja bulan Rejab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berdoa dengan sebuah doa iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Di sini kita dapat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta suatu doa yang agak luar biasa. Apa yang luar biasa? Rasulullah minta panjang umur. Yang mana pada bulan-bulan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta untuk dipanjangkan umur. Tetapi apabila masuk sahaja bulan Rejab,
Nabi Muhammad SAW nampak bulan ini sudah dekat sangat dengan Ramadan. Dan ianya mempunyai keterkaitan kemuliaan antara satu sama lain. Rejab, Syakban dan Ramadan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, sampaikanlah umur aku dan usia aku untuk sampai ke bulan Ramadan." Ini adalah kerana Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mencintai Allah SWT. Tidak ada sesiapa yang dapat menandingi cinta dan rindu Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT. Alangkan kalau orang-orang soleh itu dan wali-wali Allah SWT yang mendapat tempias, serpihan, tuangan, mungkin setitis daripada cinta Allah SWT di dalam hatinya, itu sudah tumbuh mekar kerinduan yang amat sangat untuk bertemu dengan Allah SWT. Kalau itu adalah lapisan orang-orang soleh yang bukan Nabi, bukan Rasul, bagaimana dengan Rasulullah SAW itu yang merupakan penghulu kepada seluruh Rasul, imam kepada seluruh Anbiya, yang bagindalah lambang cinta kepada seluruh alam ini yang dinamakan oleh Allah sebagai Rahmatan Lil Alamin. Rahmat itu di dalamnya makna cinta. Maka Rasulullah SAW itu setiap saat dan setiap detik dalam hidupnya sentiasa merindui Allah SWT, sentiasa mengidamkan pertemuan dengan Allah SWT. Tetapi apabila masuk bulan Rejab, Nabi Muhammad SAW menukar orientasi doanya. Kalau selalu bulan-bulan yang lain, "Ya Allah, matikan aku dalam orang-orang bersama orang-orang yang soleh, wa tawaffana ma'al abrar, matikanlah aku dalam keadaan yang baik dan sebagainya." Tetapi masuk dalam bulan Rejab, "Ya Allah, panjangkan umur aku untuk sampai wa balighna Ramadan." Kerana dah tinggal sedikit saja baki apabila sudah masuk bulan Rejab untuk masuk ke dalam bulan yang mulia. Kerana bulan Rejab ini Allah muliakan sebagai suatu juga persiapan untuk mukmin, untuk dia warm up. Untuk dia warm up, untuk dia mula untuk memperbanyakkan ibadah, untuk dia memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan lagi selawat, memperbanyakkan lagi istighfar, memperbanyakkan lagi puasa dalam bulan ini sebagai suatu aluan, ahlan wa sahlan kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan yang mulia. Demikian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa dan kita cuba amalkan doa ini. Pada setiap masa, bila-bila sahaja kita boleh baca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tidak kira pada bila masa sahaja, tetapi jika seseorang itu hendak suatu yang teratur, mungkin selepas setiap kali waktu solat, selepas selitkan sekali dalam doa kita, dalam doa selepas solat itu dengan membaca doa ini. InsyaAllah, tu dia. Dan kita nak raikan juga, nak alu-alukan sahabat-sahabat pendengar kita, Ustaz, untuk sama-sama berinteraksi bersama yang bagi Ustaz Iqbal Zain di Konti KIM FM. Caranya mudah saja. Satu, hubungi di talian 0362051500 ataupun boleh WhatsApp di 0112900404, ataupun satu lagi platform kita di Facebook IKIM FM sendiri, insyaAllah. Cumanya selepas kita nak berhenti rehat ni, Ustaz, nak tahu juga sebab kita kata Rejab ini sangat buat waktu untuk kita berlatih tubi, Ustaz, ya, sebelum datangnya Ramadan. Dan kita dah sampai 1/3 daripada bulan Rejab ni pun, Masya Allah, boleh lagi ke nak kejar-kejar ni, Ustaz, ya, satu perkara. Dan kemudiannya, apa amalan terbaik yang boleh kita lakukan untuk kita meraihkan Rejab yang masih kita di dalamnya ini, Ustaz? Tapi jawapan tu selepas kita berhenti rehat seketika, Ustaz, dan kita akan kembali selepas ini menerusi tarbiyah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Uh,
Alhamdulillah, kita kembali bersiaran meneruskan slot tarbiyah kita pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini bersama di Konti KIM FM. Tak lain dan tak bukan, kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Cerita tentang kemuliaan bulan Rejab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian di awalan tadi. Dan kita nak raikan juga rakan-rakan kita di talian di 0362051500. Datin Mona sedang menanti panggilan anda. Kita nak sambung lagi Ustaz sebelum kita nak raikan rakan-rakan kita. Cerita tentang bulan Rejab ni, dan kita cerita tentang kemuliaan bulan Rejab. Bagaimana sebenarnya kita nak membesarkan bulan Rejab ni di hati kita Ustaz? Baik. Memuliakan dan mengagungkan bulan Rejab adalah salah satu elemen yang penting di dalam agama kita. Kerana ianya bersangkutan dengan sesuatu yang Allah SWT telah letakkan kemuliaan padanya. Dan di sini letaknya adab. Adab. Ya, dan adab adalah suatu konsep yang mendalam dan tinggi di dalam agama kita. Bahkan matlamat daripada pendidikan agama kita adalah untuk mendidik seorang itu menjadi insan yang beradab. Bukan untuk dia, mendidik dia menjadi IQ yang tinggi untuk mencapai sijil semata-mata. Tetapi bagaimana untuk melahirkan menjadi seorang insan yang beradab. Apa itu adab? Iaitu meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya yang tepat. Meletakkan setiap sesuatu dan seseorang pada tempatnya yang benar, pada tempatnya yang betul dan tepat. Itulah yang dinamakan sebagai adab. Maka apabila kita masuk di dalam bulan Rejab, bulan yang mulia, maka bagaimana kita hendak meletakkan tempatnya yang tepat, iaitu dengan memuliakannya. Persoalannya di sini, bagaimana kita hendak memuliakan bulan Rejab? Betul. Sebab kita tak nampak mana bulan Rejab tu. Walaupun bulan Rejab itu adalah tidak syak dalam agama kita, ianya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ianya adalah sebahagian daripada waktu dan juga masa, hari-hari. Dan jelas dalam Al-Quran dan hadis bahawa hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, detik, saat, waktu dan masa itu adalah objek, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi makhluk yang tak kita kelihatan, kita tak dapat pegang, kita tak dapat sentuh, kita tak dapat lihat dengan mata kasar kita. Kalau orang tu Muhammad Rejab, mungkin kita nampak dia. Kan? Mudah kita nak hormat dia, mudah kita nak beradab dengan dia, nak memuliakan dia. Tapi sekarang masalahnya, Rejab itu masa, waktu, makhluk yang kita tidak kelihatan, tak dapat cerap dengan panca indera kita. Dia tahu dia bergerak, Ustaz. Berlalu macam tu. Dia berlalu. Maka ulama mengatakan cara kita mengagungkan waktu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita memperbanyakkan amal soleh di dalamnya dan menjaga diri kita supaya tidak melakukan dosa dan juga maksiat padanya. Itu maksudnya kita memuliakan masuk dalam bulan Ramadan. Maksud kita muliakan bulan Ramadan adalah kita menjaga diri kita daripada maksiat, menjaga diri kita daripada dosa-dosa. Kita gunakan waktu itu dengan baik untuk menyalakan lagi pelita takwa dalam hati kita. Itu maksud kita memuliakan waktu dan juga masa. Demikian juga dalam bulan Rejab ini, kita dah kata tadi, ianya sebagai suatu permulaan untuk warm up kan. Sebab macam mana jasmani kita juga, sebelum kita nak betul-betul lomba lari, kita perlu warm up, kita perlu stretch dan sebagainya. Demikian sebelum kita nak pulun dalam bulan Ramadan nanti dengan ibadah, rohani kita juga perlukan warm upnya. Persediaan. Persediaan jiwa kita, mental kita, spiritual kita. Ini adalah suatu sistem yang indah dalam agama kita sebenarnya. Yang bermula daripada bulan Rejab ini, jiwa kita sudah mula dipupuk, sudah mula dididik, sudah mula dilatih, diriadahkan. Selalu perkataan riadah ni kita guna untuk sukan. Tetapi aktiviti luar dan sebagainya. Tetapi perkataan riadah ini sebenarnya berasal daripada ilmu tasawuf. Ahli sufi, mereka beriadah. Apabila dimasukkan dengan riadahnya para ahli sufi itu, mereka menggunakan masa dan waktu itu untuk memujahadah dengan nafsu mereka, dengan berzikir, dengan mereka mentaati mursyid dan juga murabi untuk melatih jiwa mereka. Demikian. Dan kita memuliakan bulan Rejab ini dengan kita memperbanyakkan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan adalah kerana pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Itu adalah matlamatnya. Benar kita perlu meninggalkan maksiat pada setiap bulan. Benar kita juga perlu memperbanyakkan amal soleh pada setiap bulan. Tetapi manusia itu, dia sentiasa
ada dalam keadaan yang aktif, ada dalam keadaan yang pasif, ada keadaan seketika dia cergas, ada seketika dalam keadaan dia down, ada seketika keadaan dia letih dan jemu dengan perkara yang dilakukannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih daripada 12 bulan ini beberapa bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala tingkatkan darjatnya, yang mana amal soleh di dalamnya dilakukan, maka ganjaran dan juga pahalanya juga digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya pada bulan-bulan yang lain maka manusia mungkin sibuk dengan urusannya dan sebagainya, maka pada bulan-bulan ini manusia perlu bertafakur bahawa kehidupannya di dunia ini adalah amat sementara. Dia akan menuju kepada suatu alam yang tidak ada kesudahan, yang tidak ada penghabisan, yang tidak ada penghujung. Maka pada bulan-bulan ini kita jadikan sebagai suatu madrasah, jadikan sebagai suatu tempat latihan untuk bangkitkan kerohanian kita. Kerana manusia itu ianya mengalami proses dan juga fasa-fasa yang tertentu dalam pembangunan dan juga pembinaan dalamannya, pembinaan jiwanya. Seseorang itu tidak terus naik mendadak begitu. Betul. Jadi memang betul kita perlu beramal soleh dan meninggalkan perkara yang haram setiap bulan. Tetapi manusia itu perlukan booster dalaman. Ianya perlukan kekuatan dalaman. Kekuatan itulah yang dipupuk dalam bulan-bulan yang tertentu ini. Yeah. Dalam bulan Rejab, Syaban ini yang Allah SWT susun sebagai suatu madrasah yang bersifat fitrah. Kebenarnya ada yang manusia buat madrasah, ma'had, ya itu alhamdulillah. Yeah. Tapi yang bersifat fitrah yang Allah Ta'ala letakkan sistem dalam sunnatullah, supaya manusia yang kadang-kadang sepanjang tahun dia dalam keadaan lalai leka, maka apabila dia masuk dalam bulan yang mulia, dia perlu sedar. Dia perlu menganggap dan menyedari bahawa dia berada dalam bulan yang mulia sekarang ini. Waktu-waktunya, auranya adalah berbeza daripada bulan-bulan yang lain kerana Allah telah memuliakan bulan ini. Maka dengan itu dia menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari motivasi dalaman. Motivasi dalaman supaya subhanallah, ini bulan yang mulia, kenapa aku terus dalam keadaan yang berdosa dan bermaksiat. Inilah masa untuk aku kembali kepada Allah. Nanti bulan Ramadan dia akan semarakkan lagi. Dia akan semarakkan lagi supaya pintu hatinya sentiasa terbuka dan terbuka untuk terus bertakarruk kepada Allah, untuk kuatkan dan teguhkan hati itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya dia sentiasa berada dalam ketaatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan peragungan kita kepada bulan Rejab ini ianya juga adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang hurmatillah, sesuatu yang Allah SWT letakkan kehormatan padanya. Hurmatillah maksudnya kehormatan Allah. Wa minha arba'atun hurum. Hurum itu hurum, haram, hormat. Itu semua daripada satu perkataan. Semuanya daripada satu root word, kata dasar yang sama, iaitu kehormatan. Kesucian, yang mempunyai kaitan dengan kesucian. Bila kita kata Mekah dan Madinah itu tanah haram, kita jangan anggap macam kita faham anak haram. Nanti jadi lain pula. Itu yang tak pergi itu, Ustaz Na'udzubin. Jadi, tanah haram di situ maksudnya tanah suci. Ianya ada kaitan dengan kesucian. Macam perkara-perkara yang lain yang diharamkan oleh Allah kerana ada suatu elemen kesucian yang terselindun di sebaliknya. Contohnya, bila Allah Ta'ala mengharamkan zina. Zina itu haram kerana ada suatu elemen kesucian pada maruahnya. Apabila Allah Ta'ala mengharamkan mencuri. Mencuri itu haram kerana ada kesucian harta di situ. Jadi, semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti ada kena mengena dengan kesucian. Sama ada pada hartanya, pada jiwanya, pada rohaninya, pada maruahnya, air mukanya dan sebagainya. Maka dengan demikian, fahuwa khairul lahu inda rabbih, barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang Allah letakkan kehormatan padanya, maka itulah sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam ayat yang lain juga di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan demikian, dan barang siapa yang zalika wa may yu'azzim, demikian dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah tanda ketakwaan hatinya. Fa innaha min taqwal qulub, itu adalah terbit daripada takwa hatinya.
Baik, di dalam ayat ini kita dapat memahami bahawa antara tanda seseorang itu mempunyai takwa di dalam hatinya adalah dia mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Yang diagungkan oleh Allah itu makhluk, ya. Yang diagungkan oleh Allah itu makhluk. Itulah namanya syiar Allah. Masjid itu adalah syiar Allah. Azan itu adalah syiar Allah. Solat jemaah itu syiar Allah. Kaabah itu adalah syiar Allah. Hajarul Aswad adalah syiar Allah. Masjid Nabi syiar Allah. Masjidil Aqsa adalah syiar Allah. Jadi ada benda-benda, ada yang perkara syiar Allah ini, yang kebanyakan daripada benda Al-Quran, kitab-kitab agama, ini semua adalah syiar Allah yang kita perlu muliakan, kita perlu agungkan. Dan perkara yang perlu kita agungkan daripada kalangan makhluk adanya di antara yang tadi kita sebut benda, benda-benda, dan ada pula waktu seperti bulan Rajab, Lailatul Qadar, hari wukuf Arafah, Aidul Fitri, Aidul Adha, bulan Ramadan dan sebagainya. Kemudian ada pula yang perlu kita ta'zimkan, yang kita agungkan daripada sudut manusia. Di antara manusia ada yang telah letak kedudukannya lebih tinggi daripada kita, para nabi, para rasul. Dan yang paling tinggi sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentulah orang yang paling tinggi kedudukannya, kita sentiasa memujinya. Tidak ada masalah untuk kita memuji berlambung-lambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ta'zim kita kepada baginda, kerana Allah yang muliakan baginda melebihi daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan juga ada yang kita ta'zim daripada segi tempat. Tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah, seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, ini masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, madrasah, tempat yang diwakafkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masjid kita masuk sahaja kita dapat niat itikaf. Niat itikaf itu sepanjang masa walaupun kita tidak buat apa-apa, tapi ibadat sentiasa berjalan. Itu maksudnya kemuliaan tempat itu. Allah jadikan bumi ini, daripada kalangan bumi ada sebahagiannya Allah Ta'ala pilih untuk dimuliakan ke atas yang lain. Begitu juga dengan manusia, begitu juga dengan benda, begitu juga dengan waktu dan juga masa. Maka antara syiar Allah ini adalah Rejab, yang mana dalam bulan ini Allah Ta'ala pilih untuk memperjalankan Nabi Muhammad SAW kekasihnya untuk satu perjalanan yang begitu agung dan juga hebat, iaitu Isra' dan Mi'raj. Itu adalah konsep ta'zim. Salah satu sifat yang patut ada dalam hati setiap mukmin adalah dia mengagungkan sesuatu. Sesuatu itu makhluk, sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengagungan kita kepadanya itu adalah sebenarnya tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, bukan calang-calang perkara yang boleh kita lakukan, Ustaz. Bukannya Allah dah beri, maksudnya Allah beri kesempatan, ini rezeki kita, maksudnya Ustaz, kita ambil, kena lakukan sesuatu insya Allah. Tapi sebelum tu kita nak raikan juga pemanggil-pemanggil kita, Ustaz, sebelum ke soalan-soalan lain. Tadi pun belum kita nak tekak lagi apa amalan-amalan yang terbaik dalam bulan Rejab. Dan sementara tu mungkin kita boleh raikan rakan-rakan pendengar kita di talian, Ustaz. Terlebih dahulu pemanggil pertama kita, silakan, di 0362051500. Pemanggil pertama, silakan soalannya. Ustaz, Assalamualaikum. Saya ada kemuskilan. Kat sini ada orang kata bertemu bulan Rejab, dia dah mula puasa penuh. Maksudnya dia puasa Rejab sebulan, Saban sebulan, terus ke Ramadan. Adakah ini dibolehkan atau mendapat ganjaran pahala yang besar? Ustaz, saya mohon pencerahan daripada Ustaz bagaimana pahala yang diterima daripada puasa penuh Rejab, Saban dan Ramadan. Itu saja soalan saya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mungkin juga kita boleh gabungkan dengan soalan rakan kita di WhatsApp, Ustaz, tanya tentang kebaikan puasa-puasa sunat Rejab ni, Ustaz. Ya. Baik. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Nasa'i dalam kitab mereka, dengan riwayat sanad yang hasan, iaitu sanad yang baik, riwayat yang kuat, bahawa Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebanyak baginda berpuasa di bulan Syaban. Aku bertanya baginda, kenapa aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang lain seperti mana engkau berpuasa di bulan Syaban? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah bulan yang ramai manusia lalai, iaitu di antara bulan Rejab dan bulan Ramadan. Ia juga bulan yang diangkatkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku suka diangkat amalanku dalam keadaan aku berpuasa. Dengan demikian, bulan Syaban itu para sahabat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rangkumkan sekali tadi bulan Rejab.
antara bulan Rejab dengan Syakban ini ramai orang yang lalai dan leka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu sesuatu yang baik jika seseorang itu menggunakan masa-masa dan waktunya itu untuk berpuasa, supaya dengan berpuasa itu dapat dia mudah untuk menundukkan hawa nafsunya. Dalam hadis yang lain, daripada Uthman bin Hakim Al-Ansari, beliau pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rejab. Dan kami ketika itu sedang berada dalam bulan Rejab, maka Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih menjawab, "Aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Rejab sehingga kami menyangka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berbuka, yakni berpuasa terus-menerus." Ini penuh. Ini puasa, ini puasa wisal namanya. Ini hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu puasa yang tidak berbuka. Masuk waktu maghrib tidak berbuka, kemudian esok subuh pun begitu juga, kemudian esoknya kadang-kadang 3-4 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa terus-menerus. Ini namanya puasa wisal, ini hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penekanannya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Rejab. Kemudian beliau meneruskan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam berbuka sehingga tidak nampak berpuasa. Kadang-kala bulan Rejab ini kadang ada yang tahunnya Rasulullah SAW begitu banyak berpuasa. Sampai para sahabat mengatakan seolah-olah Rasulullah ni tak ada hari yang baginda tak berpuasa. Demikian maksudnya. Kadang-kadang pada tahun yang lain pula, Rasulullah SAW banyak tidak berpuasa pada bulan Rejab. Seolah-olah langsung tak ada puasa yang Rasulullah lakukan dalam bulan Rejab. Ini kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah sebagai sahibu syariah. Kadang-kadang kekhawatiran Rasulullah apabila baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan dengan sesuatu yang terus-menerus, takut datang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewajibkan amalan tersebut. Itu adalah pada umatnya. Ini adalah sebagai suatu tanda kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Dan Al-Imam Al-Hafiz Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dan adapun puasa Rejab, maka tidak ada suatu khabar yang sahih tentang fadilat puasa Rejab secara khusus dari Nabi SAW dan tidak juga daripada sahabat baginda SAW. Akan tetapi diriwayatkan dari Abi Qilabah, dia berkata, di dalam syurga ada mahligai untuk sesiapa yang berpuasa Rejab. Imam Al-Baihaqi berkata Abi Qilabah adalah daripada kibar tabi'in, iaitu daripada kalangan tabi'in yang terkemuka. Dan dia tidak akan berkata seperti itu melainkan diambil daripada seseorang, iaitu para sahabat yang dapat disandar perkataannya, dan diambil pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah datang dalam riwayat tentang puasa dalam bulan-bulan haram, iaitu termasuk Rejab keseluruhannya, daripada hadis Mujibah Al-Bahiliyah dari bapanya dan bapa saudaranya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, berpuasalah pada bulan-bulan haram, iaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Berpuasalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tinggalkanlah. Jadi kadangkala kamu berpuasa, kadangkala kamu tinggalkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebanyak 3 kali. Hadis ini ditakhrijkan oleh Abu Daud dan selainnya. Ibnu Majah mentakhrijkannya dengan lafaz di sisinya, puasalah pada bulan-bulan haram, iaitu 4 bulan tersebut. Sesungguhnya setengah daripada para salaf berpuasa sepenuh-penuh bulan-bulan haram. Di antara mereka adalah Ibnu Umar, Imam Hasan Al-Basri dan juga Abu Ishaq As-Subaili. Dan Imam Sufyan As-Sauri berkata, bulan-bulan haram aku menyukai untuk berpuasa di dalamnya. Sebenarnya banyak lagi riwayat mengenai puasa di dalam bulan Ramadan, tetapi kami melihat di tempat kami belajar, daripada kalangan orang-orang soleh, saya pernah belajar di Patani, Darussalam, di selatan Thailand. Kalau masuk bulan Rejab, Masya Allah, kita akan melihat orang-orang yang rindu kepada hari akhirat. Mereka akan sudah bermula berpuasa penuh pada bulan Rejab, Syakban dan Ramadan, 3 bulan penuh. Dan ianya tidak bertentangan dengan syariat, ianya diperbolehkan, ianya diharuskan, mengikut kepada kemampuan masing-masing. Jika ia tidak dapat, jika ianya tidak mendatangkan mudarat pada kesihatan, silakan, ianya adalah terbaik. Demikian juga ketika kami belajar di Hadramaut Yaman, yang mana orang-orang yang cinta kepada akhirat juga mereka sudah berpuasa penuh dalam bulan Rejab.
Rejab, Syaban dan bulan Ramadan. Ini semua adalah kerana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pemuliaan mereka kepada bulan-bulan tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk penerangan. Ya, boleh Ustaz ya, sepanjang 3 bulan ni kalau puasa penuh macam Ramadan pun boleh Ustaz. Tidak menjadi masalah. Tak ada masalah insya-Allah. Daripada Kuantan Ustaz Abdul Razi. Soalannya silakan. Tadi Ustaz dah sebut pasal setiap benda yang diharapkan oleh Allah itu ada kesesuaian di sebaliknya. Contoh macam zina tadi. Saya nak tanya satu soalan, haram arak ni apa? Apakah apa ni kesesuaian ada pada arak itu? Setelah Allah. Haram kan ni? Baik. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih di atas soalan yang diajukan. Kita sudah katakan tadi, di setiap perkara yang diharamkan, ianya ada suatu bentuk kehormatan dan kesucian di sebaliknya. Demikian juga dengan pengharaman kepada arak, minuman keras yang boleh memabukkan, ianya adalah kesucian kepada akal. Kerana akal ini juga adalah suatu yang dipandang mulia dan tinggi di dalam agama kita. Sesuatu yang perlu dipelihara dan juga dijaga kewarasan dan juga kesiumannya. Maka oleh kerana minuman keras dan juga arak itu dapat menarik kewarasan kewarasan daripada akal tersebut. Maka untuk menjaga kesucian pemikiran, fikiran, akal tersebut, maka hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, mengharamkan minuman arak tersebut. Nanti dalam syurga insya-Allah Allah SWT akan berikan sungai daripada arak yang mana ini tidak memabukkan. Ya, tak menghilangkan kesucian akal fikiran. Tidak menghilangkan kesucian akal. InsyaAllah. Dan kita nak ikan lagi Ustaz daripada Segamat. Encik Azwan, silakan soalannya. Apakah peluang-peluang yang kita boleh ambil dalam bulan Rejab untuk kita menaikkan semangat orang-orang Islam untuk mengambil peluang dalam bulan Rejab? Itu saja. Terima kasih. Ya Ustaz, peluang-peluang dan juga amalan-amalan terbaiklah yang boleh dilakukan sepanjang bulan Rejab ni Ustaz. Ya, antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita perbanyakkan di dalam bulan Rejab ini, yang antaranya telah kita sebutkan sebentar tadi, iaitu dengan berpuasa. Yang kedua, dengan memperbanyakkan amalan sunat, sama ada solat sunat duha ataupun solat sunat isyraq. Ataupun solat sunat awabin yang dilakukan setelah daripada solat maghrib. Solat awabin adalah 6 rakaat jumlahnya. Kemudian mendapat motivasi dalaman pula untuk kuatkan semangat kita untuk bangun tahajud. Solat qiyamul lail. Kemudian ditambah pula dengan solat sunat taubat. Dengan menyesali dan munajat kita kepada Allah rintihan. Dan selain daripada itu, jika itu juga masih belum mampu untuk dilakukan, maka perbanyakkan istighfar di dalam bulan ini. Banyakkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun nak lebih panjang, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jika yang inginkan lebih panjang, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika kami sedang belajar di Hadramaut di Yaman dahulu, apabila masuk saja bulan Rejab, daripada satu Rejab sampailah Rejab yang terakhir, sampai 29 Rejab ataupun 30 Rejab, kami digalakkan setiap kali lepas isyak, lepas solat isyak, kami akan duduk dan kami akan baca istighfar sebanyak 70 kali. Dan kami juga di sini di kalangan dalam majlis ilmu, dan kami galakkan anak-anak murid kami untuk membacanya. Bacaan doa istighfar itu, Allahumma ghafirli warhamni watubu alayya. Allahumma ghafirli warhamni watubu alayya. Yang bermaksud, ya Allah ampunlah aku dan kasihanilah aku. Warhamni, yakni berikanlah aku kasih sayang. Watubu alayya, dan aku bertaubat kepadamu, terimalah taubatku. Dibaca 70 kali sebagai satu bentuk kesucian hati kita. Kalau kita lemah untuk melakukan amalan yang lain, sekurang-kurangnya dalam bulan Rejab ini, kita banyakkan istighfar untuk menyuci dosa kita. Supaya nanti kita nak masuk Syaban, nak masuk Ramadan, jadi kita sudah ada dah mulakan suatu perjalanan kerohanian. Kita dah mulakan untuk menyucikan hati dan jiwa kita untuk masuk ke dalam pintu dan ambang bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan kehebatan di sisi Allah. Insya-Allah, dengan penuh confident lagi Ustaz, saya keyakinan insya-Allah. Dan kita nak ikan lagi Ustaz, boleh Ustaz ya? Rakan-rakan pendengar kita di talian 0362051500 dari Kuala Selangor, Puan Hartini, silakan soalan. Saya nak tanya, niat puasa kan bulan Islam ada disunatkan puasa pada 11, 12 dan 13 bulan Islam tu. Saya nak tanya niat dia.
macam mana niat puasa yang 11, 12 dan 13 dalam bulan Islam tu? Ya. Hari putih tu, Ustaz. Baik. Bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa Rejab secara penuh, maka dilihat mana hari-hari yang memang setiap bulan pun disunatkan untuk ianya berpuasa. Bukan saja pada bulan-bulan yang tertentu, tapi setiap bulan ada dinamakan sebagai hari-hari putih. Yeah. Ayyamul Bidh, iaitu 12, 13, 14 dan 15. Ini dalam bulan hijrah, ya, bukan kalender kalender takwim Masihi. Yeah. Ini takwim hijrah. 13, 14, 15, yang mana niatnya sahaja aku berpuasa esok hari, hari-hari putih kerana Allah Ta'ala. Tetapi ulama mengatakan, jika ianya jatuh di dalam bulan Rejab, maka untuk kita mendapat pahala yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masukkan sekali niat bulan Rejab. Sahaja aku berpuasa esok hari, hari-hari putih dan bulan Rejab kerana Allah Ta'ala. Jika dia masukkan niat itu, dia mendapat pahala yang berganda. Seolah-olah dia, walaupun dia puasa satu hari, dia dapat double. Tapi bukan bermakna dia perlu, dia hanya memilih 13 saja atau 14 sebab dia kata dah double. Tidak. Itu daripada segi pahala dan ganjaran sahaja. Tapi daripada segi hakikatnya, dia perlu berpuasa 13, 14, 15. Jika dia tidak mampu 13, 14, 15, kemudian dia boleh pilih antara salah satu daripadanya ataupun kedua-dua daripada ketiganya. Walhasil, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya sahaja amal itu Allah SWT hitung berdasarkan niat yang dibuat oleh manusia, dan seseorang itu diberikan ganjaran dan pahala menurut niat yang dibuat. Maka jika kita tak buat niat Rejab, maka kita hanya dapat pahala puasa untuk hari-hari putih, 13, 14, 15. Tapi kalau kita masuk sekali dengan niat, kita memperbanyakkan niat. Ini adalah anjuran para ulama. Dan begitu juga, jika tidak mampu, kita tidak ada masa 13, 14, 15, kita lihat pada Isnin dan Khamis pula. Dan bulan Rejab. Saja aku puasa esok hari, sunat hari Isnin dan sunat Rejab kerana Allah Ta'ala. Ataupun kalau hari Khamis, saja aku puasa esok hari, sunat hari Khamis dan sunat bulan Rejab kerana Allah Ta'ala. Demikian. Dan hari putih pun bermula 13 tu hari Isnin lah, Ustaz. Tiga lagi pasal ya. Niatkan sekali insya-Allah. Dan kita raikan lagi, kita ada masa tapi sikit ni, kita nak raikan juga ramai rakan-rakan kita membuat panggilan di talian. Kita ke Terengganu pula. Mak Yah, soalannya silakan Mak Yah. Cakap pasal apa ni, amalan-amalan yang dilakukan di bulan Rajab. Contohnya macam orang yang banyak meninggalkan amalan fardu, boleh ke dia buat amalan sunat di bulan Rajab? Fardunya tak mantap lagi Ustaz, tapi nak buat sunat macam mana? Ya, baik. Sesuatu itu yang wajib, yang fardu itu hendaklah perlu disempurnakan terlebih dahulu. Sama ada fardu itu secara tunai ataupun secara qada. Yang terbaik ulama mengatakan kalau berkenaan dengan qada ini, sempurnakan yang qada dahulu. Jika kita ada puasa qada yang masih belum beres, maka kita sempurnakan puasa qada tersebut. Katakan wanita, dia tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadan kerana tidak suci. Kemudian berlalu bulan demi bulan sampai kepada bulan Rejab. Sekarang dah nak masuk bulan Ramadan. Sekarang ada hutangnya lagi yang berbentuk fardu yang dia kena qada, masih belum disempurnakan. Maka di dalam bulan Rejab itu, maka dia sempurnakan qada. Di situ dia berpuasa esok saja, saja aku berpuasa esok hari qada kerana Allah Ta'ala. Itu sahaja dia berniat. Tetapi oleh kerana dia buat dalam bulan Rejab, ulama mengatakan dia juga mendapat pahala puasa bulan Rejab. Fadilatnya. Walaupun dia dia hanya membuat qada, niatnya qada, sebab tunai itu dia tak campur dengan sunat yang lain. Niat sunat dia tak campur. Kalau sunat dengan sunat boleh dicampurkan. Tapi ini sebab fardu. Yang fardu, dia single, dia satu sahaja. Tapi barang siapa yang melakukan puasa qada pada hari pada hari Khamis katakan, maka dia dapat, dia dalam bulan Rejab, maka dia dapat pahala puasa qada, dia dapat pahala puasa sunat hari Khamis, dia dapat pahala bulan Rejab. Masya-Allah. All in one. Ini orang bijak namanya Ustaz. Ya, bijak dalam beramal. Masya-Allah. Dan kita raikan satu lagi pemanggil, mungkin pemanggil terakhir untuk kita sama-sama raikan. Kalau tadi di Terengganu, kali ini Kak Yah
pula dari Melaka. Silakan Kak Yah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya, tadi ada pendengar yang minta Ustaz apa tu niat puasa. Yeah. Bolehkah kita gabungkan sekali dengan qada Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dah dijawab oleh Ustaz. Alhamdulillah. Maknanya dia nak gabungkan puasa sunat Rajab ini. Bukan digabungkan lah. Maknanya nak qada puasa Ramadan dalam bulan Rajab. Tadi Ustaz dah nyatakan juga. Kami dah jelaskan sebentar tadi bahawa niat puasa yang bersifat fardu tidak dicampurkan dengan sunat. Jadi berpuasa fardu, qada Ramadan itu kita berpuasa sahaja dengan niat. Niat qada Ramadan, tetapi kita akan dapat sekali pahala sunatnya. Ya, masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan akhir hujung ni Ustaz, kesimpulan dan juga ialah mungkin nasihat Ustaz sebagai coaching dan Ustaz training sebelum kita nak mantapkan diri kita sebelum kita melangkah bulan Ramadan nanti. Baik, sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita mengambil semangat di dalam bulan Rajab, yang mana pada bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kepada kita hadiah yang begitu besar, iaitu solat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-solatu mi'rajul mu'min. Solat itu adalah mi'raj para mu'min, iaitu solat itu adalah perantaraan untuk seorang mu'min itu rohaninya mengembara dan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hampir dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat. Allah Subhanahu wa taala adalah al-qarib. Jadi bulan Rejab ini adalah sempena bulan yang Nabi SAW diisra' mi'rajkan. Nabi SAW berjumpa dan bertemu dengan Allah SWT, mendapat perintah solat dan membawa hadiah yang besar ini kepada kita, supaya ini tidak menjadi pengkhususan hanya kepada Nabi SAW dalam isra' dan mi'raj bertemu dengan Allah, tetapi setiap daripada umat Rasulullah SAW juga boleh bertemu dengan Allah SWT, berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solatnya. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, apabila saya ingin bercakap dengan Allah, maka saya akan dirikan solat. Dan apabila saya ingin Allah bercakap dengan saya, maka saya membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita membaca Al-Quran, seolah-olah Allah yang bercakap dengan kita. Dan begitu juga dengan solat, apabila kita mengait takbiratul ihram, kita perlu sedar kita berada di hadrat siapa. Kita berada dengan siapa. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Allah berfirman, dialah Allah yang bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan bahawa fa'inni qarib. Aku sangat dekat dan hampir dengan kamu, wahai hambaku. Bagaimana hampir dan dekat itu? Dalam surah Qaf, Allah Ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hambaku, lebih dekat daripada urat lehernya dengan dirinya sendiri. Maka kita dapat memahami daripada ayat-ayat ini, Allah ingin menerangkan bahawa Allah itu begitu dekat dengan kita. Nah, sekarang bagaimana kita nak mencari Allah yang maha dekat dengan kita dengan perantaraan solat itu? Bagaimana hijab-hijab dan juga tabir yang berada di mata hati kita itu dapat terbuka untuk kita dapat beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat mencapai kepada rukun agama yang ketiga, iaitu al-ihsan, iaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan pada pagi ini. Cerita tentang betapa bila kata tentang kemuliaan Rejab itu, apa yang di sebalik itu, dan mungkin hujung sikit kata-kata akhir daripada Ustaz sendiri. Dan berkenaan dengan solat, yang paling penting untuk kita utamakan adalah kekhusyukan di dalam solat itu. Betul, Ustaz. Kehadiran hati bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana seseorang yang hatinya lalai dan leka dalam keadaan fizikalnya menghadap kepada Kaabah, tetapi tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bukan di mana fizikal itu menghadap, tetapi di mana hati itu menghadap. Di mana kiblatnya hati itu? Di mana kiblatnya rohani itu? Kalau kiblat hatinya itu menghala ke tempat lain, maka dia lalai dan leka daripada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tidak beruntunglah orang-orang yang solat yang mana mereka lalai dan juga leka hati mereka di dalam solat mereka. Maka dalam solatlah untuk kita latih hati kita, untuk kita mendapatkan kebersamaan dengan Allah SWT, hadir hati kita bersama dengan Allah SWT, sehingga kita dapat merasakan perjalinan tersebut, pertalian kita yang begitu dekat, yang segala-galanya adalah manifestasi dan juga sifat perbuatan Allah SWT. La hawla wa la quwata illa billah.
tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, yang dengan Allah itu kita ingin hadirkan hakikatnya di dalam jiwa kita, insyaAllah. InsyaAllah. Doakan kami Ustaz dapat khusyuk dalam solat-solat kami, insyaAllah. Insya terima kasih banyak Ustaz semua, atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah dapat kita bukan sekadar dengar tapi dapat kita amalkan, insyaAllah. Bersempena dengan Rejab ini, masih awal 1/3, ada lagi 2/3 insyaAllah untuk Rejab, Syaban, dan semoga Allah panjangkan usia kita sampai kita bertemu pada Ramadan nanti, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan bersama kami menerusi aspirasi kita dengarkan daripada Opik bila waktu telah berakhir, hanya di IKIM FM, pilihan utama anda.